Bertemu kembali dalam H Live bersama saya dan seperti yang dijanjikan, kita ada sedikit update tentang Fynn Jamal. Yalah, kalau korang selalu follow dia di Instagram, anda mesti tahu kan dia ni sedang sibuk dengan bisnes jubah. Yalah, mestilah sibuk kerana semua tu dia buat sendiri. Fynn, jom kita cerita dulu pasal Instagram terbaru you upload. Banyak baju-baju you ni letak kat depan pintu rasanya. Ini memang bisnes yang memang you bagi fokus sendiri ke atau macam mana sebenarnya, Fynn? Daripada dulu memang semua benda saya suka memang buat sendiri. Macam bukan tak percaya orang, jimat bajet. Tapi macam alang-alang sebab macam kita suka pakai bening sama ke apa kan, kita memang keluarlah. Daripada dulu pun memang dah biasa jual sendiri. Buku pun jual sendiri, apa jual sendiri. So sekarang the next thing yang saya nak buat memang jual jubah lah kot, sebab memang itu pakainya kan. Nampaknya ini jubah pun yang baru saja sampai depan rumah saja kan. Yang ini ini dia ada dua design lah. Satu yang macam ni, satu lagi dia ada hand sock kat sini. So ini nama dia Fynn Jamal signature jubah. Lagi satu namanya The Fynn Jamal. The Fynn Jamal tu like hari-hari aku pakai yang tu. Untuk Fynn sendiri, rasanya you tak nak melebarkan lagi ke? Nampaknya desainnya satu design saja you jual kan. Kalau artis lain dah cuba melangkah lebih jauh lah sekali kan. Nampaknya you banyak join festival saja. Apa plan actually you dalam bisnes ni sebenarnya? Sebenarnya tak tahulah, orang kata tak adalah plan gila-gila pun. Kita buat biasa-biasa je, sebab saya selalu nampak diri saya macam biasa-biasa je. Kalau macam nak pergi jauh sangat pun, kita pun bukannya ada background designer ke apa benda kan. Cuma macam hari raya pandailah buat baju sendiri. Macam tu je lah. Kita share apa yang orang nak, apa yang orang rasa nak. Macam sukalah pakai apa yang pakai, pakai je lah. So memang you ada dream tak untuk ada butik ke sendiri? Untuk launch dekat Arab Saudi ke lain you ke? No, sama setiap orang ada impian dah. Yelah, ada impian-impian juga. Tapi kadang-kadang impian tu kena berpada lah orang kata. Kita ni selalu sedar diri. So rasa macam tak tahu. Macam saya daripada dulu, saya tak reti plan jauh sangat. Saya jenis macam apa yang ada kita try hari ni. Dan apa macam in the near future. Sebab apa-apa at the end of the day pun kun faya kun lah sikit.